إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم سيدان أهل الجمعة yang dirahmati Allah Ta'ala dan juga ahli Jumat yang disayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ucapkanlah kita Alhamdulillah yang mana Allah Ta'ala masih melanjutkan lagi usia kita, umur kita daripada Jumat yang lalu sampai ke Jumat hari ini. Dan ucapkanlah kita Alhamdulillah yang Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada banjirnya, daripada airnya, daripada ributnya. Alangkah sedihnya beberapa ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang berkampung sejiran dengan kita atau yang bernegeri sejiran dengan kita, mereka dilanda dengan banjir dan air yang warnanya merah. Di kampung dengan air itu, angin ribut yang sangat kuat menyebabkan berapa ramai saudara kita yang seberagama dan manusia seperti kita di dalam kesusahan. Lagi perlu bagi kita pada hari ini kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah nikmat dan rahmat yang Ia kurniakan kepada kita dan Ia masih sayang dan kasih kita dan pada tempat kita lagi. Bala-bala dan cubaan-cubaan yang Allah Ta'ala cuba mari itu hanya sekadar untuk menggerakkan jiwa yang mati, untuk menggerakkan jiwa yang mengantuk supaya dapat bangun, dapat sedar bahawasa walaupun kuat setara mana kekuatan manusia, alangkah kecilnya banding dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Taala sekalian, khutbah kita hari ini cuba kita merenungkan dan cubakan kita mengambil perhatian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Ia merupai ayat kauniyah dan juga ayat al-Quraniyah al-maqru'iyah yang kita baca setiap hari dan yang kita dapat memperhatikan setiap masa hidup kita. Dan satu ayat yang sentiasa kita dengar khatib-khatib berkhutbah
Allah Ta'ala katanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi berapa ramaikah di kalangan kita, di kalangan muslimin muslimat, dapat mempraktikkan arti ayat ini dengan secomel-comel, dengan sebaik-baiknya? Adakah ayat ini dapat mencetuskan hati kita yang mengatuk, hati kita yang dilanda oleh berbagai-bagai penyakit dalam masyarakat kita sekarang? Dan bagaimanakah kita untuk melawankan dan menahankan segala penyakit itu supaya penyakit tidak dilanda ke atas diri kita? Bagaimanakah kita akan mengadakan satu vaksin untuk menjadikan antibody bagi diri kita hidup dalam masyarakat yang berbagai maksiat dan bercorak maksiat dan bertempat di serantau tempat maksiat? Perkara macam ini kita nak menafi tak boleh, kata dia tidak ada pada tempat kita. Bahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun, perkara maksiat masih menambah, masih kuat dan masih menyerangkan dalam hidup kita hari ini, yang terkhususnya bagi anak-anak muda kita. Maka kalau kan kita soal daripada ayat Allah yang saya baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu matlamat asasi nan ke cetana rolak ti Allah Ta'ala ได้ sang manut lai jin ขึ้น ma mai chai phue kan uen dai tae phue pe kan phak di to Allah Ta'ala thau nan. Tetapi sebaliknya, การ phak di ของ rau man mai pen pai tam baep chabak, man mai pen pai tam khan long klong tham di than Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai fa'fan upasak tanta untuk demi untuk membawa Islam sampai kepada serantau tempat dan untuk menyelamatkan manusia daripada kemaksiatan dan daripada kederhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka soal, apakah matlamat kita hari sekalian? Rauhi upai wan-wan, rauhi cetana arai, cupresung arai ของ การ ใช้ ชีวิต ของ เรา ทุก วัน นี้ kalau kita bila semenjak daripada Allah Ta'ala mentaklifkan kita hari yang pertama yang Allah mengakilkan kita dan Allah membalangkan kita sampai ke hari sekarang, sampai ke sesaat sekarang, di kalangan kita umur lebih pada 40 tahun, sebahagian daripada kita umur 30 tahun ataupun lebih kurang daripada 30. Tetapi kebanyakan yang saya dapat melihatkan di atas mimbar ini, bahawasa kamu yang berada di hadapan saya ialah orang yang atas saya 40 belakang, kecuali bucuning adik-adik kita yang berapa tahun saja. Tapi 90% ayu mak kuah 40 tahun. Tanya, "Selama masa 40 tahun yang lalu, kita adalah hamba Allah Ta'ala yang Allah sempurna, cai atau tidak? Semenjak 50 tahun dulu, semenjak 60 tahun dulu, semenjak
70 tahun dulu, semenjak 80 tahun dulu, oleh kerana saya duduk atas ni nampak orang yang berumur 80. Soalnya, di manakah umur kamu sebelum pada hari ini? Apakah kamu menggunakan dia supaya umur itu dapat menyaksikan kepada kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Kata, wahai Allah, ini tuan nyawa aku. Hidup dia dulu di atas dunia sebagai seorang hamba-Mu yang mengabdikan diri kepada-Mu. Tetapi sekira sebaliknya, hai kamta mampen terungkan khamkan, ciwit mampen payang pak e jun form to Allah Ta'ala ถึง jauh kong winyan wa talon raya wala 50 pi di kau mi ciwit yu talon raya wala 60 pi di kau mi ciwit yu nan. เขาหาไม่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาที่พระองค์ทรงโปรด Maka di sini dengan ribut yang datang, kita tak tahu kata bila nak timba dan nak tiba ke atas kepala kita. Akan tiba rumah-rumah kita dan dia akan membawa menara, cuti menara turun ke laut. Minta Allah Ta'ala menjauhkan. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala menghantarkan tentera dia yang berupa air, berupa angin, membawakan orang menara turun ke laut habis, kita tak akan sesal kalau Allah Ta'ala buat begitu. Sekiranya hidup kita 40 tahun, hidup kita 50 tahun, hidup kita 60 tahun, kita jadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa beribadat, tidak bersyirik dengannya. Maka ambillah sekiranya sampaikan waktu yang ia hantarkan. Israel datang mencarikan sesiapa yang dia kehendak saja. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ingatlah satu buah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ada sebut tentang perlunya manusia mengejaskan dirinya supaya hidup hari-hari menjadi orang yang berkualiti, orang yang berkunapa. Jong pen ummah kong Nabi, ki Nabi klar rap rong. Mai chai pen ummah kong Nabi, ki Nabi sai na. Walaupun hadis yang saya akan baca sekali lagi tidak sampai ke martabat sahih, tetapi isi pengajarannya boleh kita buat iktibar. Yang mana berbunyinya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini satu keratan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuluhkan bagi kita bahawa Rasulullah sangat menggesakan supaya umat dia menjadi orang yang sentiasa sendak dan menjendari dirinya, dan janganlah melepaskan diri ke dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala, ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ia kata al-kaisu, mereka yang bijak, mereka yang cerdik. Maka tentu sekali kalau kita kata kepada saing kita, kamu orang yang bijak, kamu orang yang cerdik, dia akan suka dan gembira, dia kasih kepada kita oleh kerana kita akak dia, kata dia orang bijak, kata dia orang cerdik.
Tetapi sebaliknya, kita ada orang bijak, orang cidik ke tak? Orang yang bijak, orang yang cidik yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang dapat, mereka yang pandai mengejaskan diri sendiri untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira, fikir, terkena kelih kepada diri sendiri, kata sekalian learning degree martabat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala setara mana. Sekadar mana hidup pe kita hari ini boleh memberi manfaat kepada orang yang duduk tepi kita. Setara mana ilmu yang ada pada kita, kita boleh wifaedah kepada masyarakat. Sidang Jumaat yang dirahmat, kamwa ilmu di sini, janganlah kamu mentasawur, janganlah kamu menggambar kata ilmu itu pasti ilmu hak agama saja. Tetapi dia meliputi berbagai-bagai ilmu. Ilmu buat tepung, ilmu buat rumah, semua tu ilmu belakang. Tetapi macam manakah kita nak menggunakan ilmu yang ada di kita tu supaya orang lain boleh faedah, boleh tolong masyarakat. Kepandaian kita cuba akan kita adjust supaya orang di tepi kita tu daerah raya. Tak ramai rau pe ha payo cak kau. Kebanyakan masyarakat kita sekarang ni kita terima faedah daripada orang lain. Kita tak akan menjadi orang yang beri faedah kepada saing, kepada masyarakat. Ada ilmu kaduk kepok sore tak jadi. Sebab ilmu itu akan disoal kamu di hari nanti. Dan maklumat manusianya ialah ia haturkan cara hidup dia sebagai persediaan dia selepas dia mati. Wa amila lima ba'dal maut. Lalu tu kalau orang cidik dalam saing, dia kena saing orang yang membawakan dia kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kelih kepada anak-anak muda kita sekarang, adakah mereka bersaing dalam rupa tu? Tak. Mereka bersaing mengikut apa hawa nafsu mereka ajak. Dan memang sekali hawa nafsu tak akan membawa dia kepada matlamat yang cemerlang dunia ini dan akhirat juga. Wal ajizu, adapun orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang rugi, manittaba'a nafsahu hawaha, mereka yang mengikutkan hawa nafsu dia sendiri. Kalaulah diri kita duduk pada hadis potongnya yang kedua, maka nanlah ke cetanarum ciwit kong tan nam su hang kuang pina na lok ni la lok na. Saya akan membawa satu cerita kepada kita dengan rekah-rekahnya tentang al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kita tergambarkan kata diri kita dihambat oleh seekor singa. Tan long manopap dua, tua tan ni kamlang tuk lai doi singto tua neng. Lalu tan pun ni kun ton mai ton neng, pai kok wai nak kin mai kin neng. Nai kena ti singto nan kamlang chong sai ta kong man su tua tan. ในขณะที่ท่านเกาะอีกกิ่งไม้นั้นท่านมองไปสู่กิ่งไม้ปรากฏว่าณกิ่งไม้ที่ท่านโหนอยู่นั้น
minu itu seorang tua. Ada dua ekor tikus sedang duk kikir dan gigit deher kayu yang kamu sedang bergantung. Seekor tikus warna putih, seekor tikus warna hitam. Dalam keadaan kamu takut kepada rima, kepada singo, kamu tunduk kepada bawah, kepada kaki, didapati di bawah sonyo, betul dengan kaki kamu ada satu lubang. Mi bo nam yu bo neng. Nai bo nan mi jarake yu tua neng. Kamlang thot sai ta ma yang tham. Dang chen, sing to tua neng. Dalam keadaan hati yang bergetar, takut pada rima, takut pada singo, takut pada buaya, dan takut deher kayu yang gantung saat itu patah dengan sebab dikikir oleh dua ekor tikus. Tetapi sebentar saja kamu melihat kepada sebelah kanan kamu, kamu nampak satu sayai madu yang mana air nisannya sedang menitik. Air nisai madu menyebabkan kamu lupa seekor singa, lupa satu lubang yang di bawah dalamnya ada muaya, lupa bahawa sedaya kayu akan patah. Tetapi kamu cuba akan ambil tangan bersama ambil untuk menikmati air nisai madu yang manis. Dalam masa yang sama juga, kalau orang cidik, dia kena gantung pada deher yang lain yang tidak ada tikus duk kikir untuk nak patah dehernya. Tetapi dia bergaduh dengan nisai madu, maka akhirnya patah deher kayu, jatuh ke dalam lubang. Maka cerita ringkas ini sedang jemaah yang dirahmati, singa seekor itu ialah tak lain tak bukan malaikat Israel yang sedang menghambat dan menghalaukan kamu. Malikul maut, ia sentiasa mencarikan kamu. Dan keadaan itu juga kamu lari, lari daripada dia. Kamu bergantung di daerah kayu. Deher kayu saat ini tak lain tak bukan ialah umur kamu. Umur kamu yang dikikir oleh dua ekor tikus putih dan tikus yang hitam. Tikus putih itu tak lain tak bukan ialah waktu siang hari. Nu tua khau nan ko kue wela klang wan nan eng. Lek nu tua dam man ko kue wela klang khue nan eng. Man kamlang gat ayu khong than hai noy long. ให้น้อยลงให้น้อยลงแล้วรังพึ่งนั้นมันไม่ใช่อะไรนอกจากดุนยาคือส่วนนอกแก่ดุนยาดีอสังกุลากิกิสอันเป็นส่วนนอกแก่ดุนยา tidak menyelamatkan diri dia daripada jatuh ke dalam lubang, dan lubang itu tak lain tak bukan ialah lubang kubur. Lubang kubur. Dalam lubang kubur saat itu ada buaya, ialah adanya mungkar dan nakir dan berbagai-bagai azab kubur yang sedang menantikan kamu. La haula wala quwwata illa billah. Kalaulah kita orang yang cerdik, nasaya kita tak capar dia ambil sarai madu saat ini, kita akan menyelamatkan diri kita daripada lubang yang ada bawahnya buaya dan singa. Itulah dengan masa yang tak mengizinkan, bolehlah kita cuba ambil buat mikir tentang apakah matlamat hidup kita hari-hari ini. Boleh kerana tak hari ini esok, tak esok lusa, kita akan jatuh dalam lubang yang ada buaya saat ini. Maka jatuhlah dalam lubang itu dengan keadaan yang selamat. Boyo lari tubik. Nah, dia hantar ibu-ibu lain mari duduk dengan kita dengan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باتباع منهجه القويم وصراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya, bagaimanakah saya akan menjadikan seorang insan yang berkualiti, bagaimanakah saya akan menjadikan seorang insan yang boleh memberi manfaat kepada diri sendiri, boleh beri manfaat kepada anak isteri, boleh memberi manfaat kepada saudara sekampung dan saudara saudari lain-lain lagi. Itulah matlamat hidup kita yang saya cuba mari kepada kita. Maka cubalah kita letakkan semula pen keadaan dan ciri kita, letak semula, susun semula yang mana tahun lepas kita duduk tidak ada rancangan, memi pen duduk dengan serabu, duduk dengan kucar, ikut dia, ikut bawa dia angin, ikut ditipu oleh omok. Maka tahun ni kita letak rancangan kita semula, wang pen kan dalam hidup kita mai, setiap wan, setiap sabda, setiap bulan, setiap pi, kita จะ ทํา อะไร ให้ เกิด ประโยชน์ ต่อ ตัว เรา พี่ น้อง สังคม และ ศาสนา ของ เรา ให้ มาก ขึ้น. Maka di sini supaya kita menjadikan orang yang bermanfaat, khairun nas man anfa'a lin nas. Maka hari ini pihak masjid ada buat tabungan nak wan ni tham masjid. ได้ ขอ ความ อนุ เคราะห์ จาก พี่ น้อง ทุก ท่าน ที่ มา ละหมาด ใน วัน นี้ หรือ ไม่ ได้ มา ละหมาด ใน วัน นี้ แต่ ได้ ยิน เสียง เรียก ร้อง ณ มิมบัร แห่ง นี้ วัน นี้ นะครับ ทาง มัสยิด ขอ เรียก ตะบัรรอฮ์ เพื่อ ช่วย เหลือ พี่ น้อง เรา ณ ประเทศ มาเลเซีย kalau begitu cubakanlah kita halalkan harta yang Allah Ta'ala beri kita pergi sementara menjadi manfaat kepada kita. Dan kita tolonglah saudara kita hari ini, belum tentu hari esok mereka akan menolong kita, belum tentu hari esok tempat kita akan jadi seperti tempat mereka. Kalau kita tak tolong mereka hari ini, nanti siapa cue kita? Allah Ta'ala tak menggerakkan hati mereka untuk menolongkan kita. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala sentiasa menolong, membantu seorang hamba-Nya selama mana hamba dia membantukan sesama hamba sendiri. Maka hari ini, siapa nak tubik pada masjid, jangan tubik saja. Dah, halalkanlah sekut 100-200 dan banyak pada tubuh, tak ada apa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash shirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.